Mbak, jangan. Mbak, jangan, Mbak. Saya lagi nyetir, Mbak. Tolong, Mbak, tolong, Mbak. Kenapa? Aduh, kan untung saya pakai jaket ini. Jangan, tolong, 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 Mbak, jangan. Aduh, jangan buat. Saya ini cowok loh, Mbak. Saya ini cowok itu lain bahaya. Saya ini lagi ngejaga. Saya ini sekarang ini lagi melakukan pekerjaan, Mbak. Tolong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bro Omen kembali, teman-teman, ya. Jadi kali ini gue lagi ngojek seperti biasa, ya. Ini gue ngojek mobil dengan setup yang menggiurkan. Kita mau jemput penumpang ceritanya, teman-teman. So, kita telepon dulu nih. Kita udah dapat penumpang malam-malam. Ini adalah timing yang sangat-sangat gua tunggu, ya, kalau misalnya malam, ya. Halo? Halo. Mbak, ini saya Grab, Mbak, The Omen. Saya udah di titik lokasi. Mbaknya di mananya? Saya udah di ini ada apa sih namanya? Ada Indomaret. Oke, oke. Apa yang nyamperin mana sih, ya? Oh ya, saya tunggu di pinggir jalan aja, Mbak, ya. Ya, siap. Ya, thank you. Yuk. Oke, teman-teman, ya. Jadi sudah. Oh iya, gue mau sambil ngecas HP dah. Enaknya mobil tuh kayak gini, coy. HP robet. Let's go. Grab, ya? Iya. Mbak siapa tadi? Glory. Mbak Glory. Iya. Oh ya, udah, siap. Yang di belakang bisa ditidurin enggak, ya? Untuk apa, Mbak? Tidurin apanya? Kursinya, masa papanya yang aku tidurin? Oh, kursinya nggak bisa, Mbak, dia fix. Jadi aku di depan sini. Iya, kalau depan bisa. Emang kenapa, Mbak mabok, ya? Agak pusing, ya, Mas. Oh iya, silakan, Mbak, silakan, Mbak. Oke. Okay. Sorry, Mbak. Ya. Ini sesuai aplikasi, Mbak, ya? Iya. Oh iya, iya, Mbak. Soalnya iya, kok. Saya enggak suka yang cepat-cepat. Oke. Enggak ngebut-ngebut kok, Mbak. Santuy. Soalnya kalau ngebut boros. Kakaknya mau langsung pulang ke rumah. Kok kakak sih, Mbak? Jangan kakak lah, Mbak. Ya, saya maunya manggilnya kakak, gimana? Enggak, ini Mbak saya. Enggak biasa gitu ya dipanggil kakak. Jadi maunya dipanggil apa, sayang? Jangan juga. Bayan di ketahuan istri saya. Habis dari mana, Mbak? Dari tempat teman sih. Tempat teman? Kok mabok lagi ini, tah? Pesta? Tadi habis ada acara ulang tahun gitu. Terus ya party-party dikit lah. Party. Sebelum bulan puasa. Oh iya juga, ya. Penutupan jadinya, ya. Kok panas banget, ya? Masa iya, Mbak, alangkah. Ini udah dingin banget nih, saya dinginin. Aku buka aja nggak apa kali, ya. Mbak sih kebanyakan minum pasti. Minum apa sih, Mbak? Amer sayang. Amer. Apa Amer itu, Mbak? Anggur merah. Oh, anggur merah. Anggur merah itu apa? Maksudnya Amer anggur merah emang bisa buat ini, Mbak? Buat mabok. Mabok yang ini. Dari niatnya sih mau dimabukin atau enggak. Oh gitu. Emang kakaknya enggak pernah minum Amer? Aduh, salah saya. Nah, ini sekarang berkomitmen untuk aduh, ini nih. Tapi ya gimana? Mau nengok susah, tapi enggak nengok susah juga gitu loh. Saya suka. Mbak, ini tadi kenapa dilepas, Mbak? Soalnya saya kepanasan gitu tuh. Saya buka jendela ya. Mbak, jangan, Mbak. Saya lagi nyetir, Mbak. Tolong, Mbak. Kenapa? Aduh, kan untung saya pakai jaket ini. Jangan, tolong, Mbak. Jangan, aduh, jangan buat. Saya ini cowok loh, Mbak. Saya ini cowok itu lain bahaya. Saya ini lagi ngejaga. Saya ini sekarang ini lagi melakukan pekerjaan, Mbak. Tolong. Ya kan saya nggak bakalan ngelaporin ke siapa-siapa. Iya, maksud saya bahaya di jalannya. Nanti saya kagol nih, kagol. Ya udah tinggal. Jadi tadi aja saya nahan tuh nggak nengok gitu. Ini. Mobilnya pinggirin, berhenti dulu. Kok mau berhenti? Ya maksudnya istirahat dulu gitu kan. Nggak bisa gitu, ya, Mbak. Ya nggak apa-apa, nanti kan saya bayar lebih.
berhenti untuk apa berhenti? Ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu. Aduh, ngobrol gimana mbak? Saya lagi ngejar setoran, ini udah jam 11, bentar lagi jam 12 mau tutup poin. Oh ya, sorry, saya nanya dulu nih, itu pakai seatbelt nggak? Nih lagi ada kamera banyak nih lagi di Lampung. Pakai. Okay. Oke. Okay. Mbak, kalau mau tidur tidur aja mbak. Itu kan bisa ditidurin. Siapanya yang ditidurin? Mbaknya. Mbaknya, bukan mbak, jangan bikin saya jadi ini dong, calpok dong, maksudnya tidurin itu kan bangkunya bisa nih gini. Kalau mamasnya yang saya tidurin gimana? Maksudnya tidurin gimana? Ya mama. Saya kan bukan bayi lagi, mbak, bukan bocah lagi, harus ditidurin. Ya udah nggak apa-apa, saya tidurin. Emang mbak kuat gendongin saya, yang Nina boboin gitu. Ya nggak usah digendong. Iya, bukan ditidurin itu. Masa bukan? Iya nggak ngerti ditidurin. Enggak. Saya sekarang udah nggak ngerti mbak apa-apa tuh, aduh Amer yang nggak tahu mbak. Kalau mau tidur tidurlah, apa nggak usah ngajak saya dulu mbak. Tapi saya nggak bisa ngelain kakaknya gitu. Aduh saya buka aja kali. Mbak aduh saya nggak bisa nengok sebelah kiri ini, sumpah jangan dulu. Saya buka atau saya turunin gimana? Please don't. Kira-kira. jangan mbak. Saya nggak bisa nengok ke sebelah kiri mbak, ini dari tadi karena ada mbak gitu loh. Ya udah nggak apa-apa kali, nengok dikit aja gitu kan, masih dikasih rezeki nggak mau? Ya rezekinya ada macam apa dulu nih, saya nggak bisa mbak kalau. Masa dari tadi ngobrol tapi nggak lihat muka saya. Saya ini lagi nahan loh mbak, tolonglah ini mbak, ini saya lagi fokus ke jalan gitu kan, apalagi mbaknya nih sekarang lagi mabuk lagi, aduh. Bau Amernya gila lagi, nyengat banget mbak. Kalau nyender boleh nggak? Nyender gimana? Ke mamasnya. Jangan mbak. Aduh jangan mbak, ini AC-nya udah dingin bisa. Mas saya masih bisa kepanasan kalau mbak nyender. Saya lagi fokus banget nih jalan. Tapi saya nyender. Please jangan aneh-aneh mbak. Tidur aja mbak. Nanti saya anterin sampai rumah pokoknya. Enggak, kemana-mana. Teman. Tenang. Tapi saya nyender ya. Ngapain nyender ke saya? Kan ada. Iya nggak apa-apa gitu. Bangku. Kan. Nyender di paha aja gimana? No, jangan. Di paha loh. Duh, jangan bikin pikiran saya kotor, mbak. Tolong, aduh. Sebentar aja, sampai saya tidur nyenyak udah. Iya, enggak bangku ini tuh bisa ditidurin loh, mbak. Bisa. Nah, saya nggak bisa nyatoin, saya lagi bawa mobil. Nanti saya kena suspend juga nanti ya. Ayolah, saya mbak jangan buat saya ini lagi. Saya maunya tidur di paha emasnya gitu. Gimana tuh? Paha saya tuh keras mbak. Ya gak apa-apa, yang penting kan paha. Gak apa ya. Lihat saya dulu dong. Enggak, mau saya lagi fokus mbak. Tolong mbak. Lagi. Kan sebentar aja. Aduh, mbak jangan mbak, tolong. Saya nggak bisa ngeliat spion sebelah kiri gara-gara mbak dari tadi kayak gini nih. Nggak usah. Mbak itu lagi mabuk loh mbak, sadar. Saya ada minum nih, kalau misalnya mau minum. Nggak mau. Hah? Apa mau berhenti dulu? Jangan. Nanti ngapain? Tidurin. Bukan gitu maksudnya. Terus? Mbaknya biar tidur dulu, kalau misalnya mau tidur. Mbak ini bahayain saya loh, membahayakan. Driver. Saya kok ngebahayain loh. Hah? Saya kan cuma bilang saya itu mau tidur di paha kakak. Mbak, jangan sedikit pegang dong. Saya, jangan. Kok please mbak, jangan pegang saya mbak. Serius. Ini bikin saya jadi nggak konsen gitu loh. Nggak konsennya, konsen enak apa nggak enak? Mbak tuh lagi mabuk loh mbak. Tidur aja, please. Ya udah, saya tidur di. Nggak mau. Ya udah. Kalau nggak mau, saya bakal ngasih bintang satu. Jangan gitu, Gemba. Saya kasih bintang satu. Ah, kan. Jadi gimana saya boleh tidur
Tapi saya mau tidur di sini. Enggak mau, Mbak. Saya di sini doang, di sini. Enggak bisa, saya ini lagi kaki saya lagi fokus nginjek rem sama nginjek gas. Kalau misalnya Mbak tidur di situ, saya bisa-bisa enggak ngerem. Ella, ini mobil apa sih? Matic kan? Iya. Ya udah kali nyantai Bu Matic mah. Nyantai ya, nyantai dalam artian apa dulu nih? Kalau saya sebagai saya yang bawa untuk nyari penumpang gini nggak bisa nyantai Mbak, saya harus cepet-cepet nganterin, habis itu saya harus nyari penumpang lagi, soalnya dua lagi nih, kalau bisa dua lagi lumayan bisa dapat bonus. Ya udah, ini dari saya tadi cari yang bisa nembakin dua lagi biar tumpul gimana, tapi nggak mau tidur. Nggak mau Mbak, saya sebentar aja, kalau nggak saya buka aja nih. Jangan mbak, jangan mbak, serius Mbak. Nggak enak Mbak, ini nanti dilihat sama orang. Nggak enak. Mbak, tolong, saya nggak bisa nengok. Saya nggak bisa jalan nih kalau ngeliat ke Mbak nih. Saya cuma mau ngendorin doang loh. Ngendorin apa sih? Ini loh. Ini biar enak terus. Aku turunin ke bawah dikit gitu. Aduh Mbak, saya nggak mau ngelihat, tolong banget. Aduh, fuck. Baik kayak gini. Fuck. Nggak, saya mau fokus ke jalan. Please, Mbak. Nggak usah pulang dong ke rumah. Nggak, Mbak. Saya ada anak istri Mbak lagi nunggu di rumah. Bilang kemana. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Ya ini kan udah saya anterin, ini kan ke titiknya kan? Ya tapi saya nggak mau pulang ke rumah gitu. Mau kemana? Terus? Terim saya pulang ke hotel tadi. Bawa saya kesana. What? No. Nggak. Ya udah saya buka aja ini bajunya. Mbak jangan ya Mbak. Bahaya. Dari bawah? Bisa. Apa mau dari atas? Dari bawah? Dari atas lagi kan? Nggak. Nggak mau Mbak. Nggak mau. Nih, udah mau sampai ya, Mbak. Ya, lihat di map ya. Ini kan, ini benar rumahnya ya kan? Saya nggak mau turun sih Mbak. Ini kan udah sampai. Ini nggak mau tahu lah. Ya udah, saya nggak mau turun. Jangan gitu ya Mbak. Nanti penumpang saya yang lain gimana kalau ngeliat ada cewek di sini? Enggak. Kalau saya dapat penumpang lain. Biarin aja. Ah, Mbak nih. Oke, ya depan ya. Saya nggak mau turun loh. Mbak jangan aneh-aneh sih Mbak. Ya udah saya tidur di pahanya. Enggak mau. Ya udah. Mau ya. Aduh panas tau. Tuh, dah. Kok kepala saya berat banget? Kepalanya berat. Ya, makanya Mbak tuh tidur. Mbak tuh nggak mau tidur loh, maunya ditidurin. Gitu, oh, janganlah, jangan aneh-aneh lah Mbak. Saya nggak aneh-aneh kok. Cari cowok lain aja lah kalau mau nggak tidurin. Lah, kan sekarang saya lagi sama cowok, ya cuma sama. Saya nggak mau Mbak. Saya nih. Udah nikah, udah berkeluarga, nggak bisa begitu. Ada masuk, mas nggak bisa mbak, saya lagi nggak jalan. Sebentar dong. Saya lagi nggak jalan, serius nggak bisa. Sebentar ya, udah tangannya aja yang megang, nggak perlu ngeliat, yang penting dipegang. Nggak bisa mbak. Sebentar dong. Nggak bisa mbak, serius. Sebentar. Jangan mbak. Jangan tegang dulu saya mbak, jangan tegang ya. Sebentar. Saya lagi nggak fokus nih kalau ini bisa. Ini loh ini, udah aku turunin nih talinya. Tolong Mbak ya. Sebentar dong. Mas. Ini Mbak udah sampai Mbak ya. Garusin bentar dong. Serius saya nggak bisa Mbak. Sorry. Mungkin ada. Ini bentar doang. Nggak serius. Jangan Mbak. Sebentar doang. Cuman garukin ini doang. Kok bukan garuk yang lain gitu? Nah, sini aja Mbak ya. Dah. Saya nggak mau turun. Ih, jangan gitu ya Mbak. Saya mau nyari penumpang lain. Udah garukin bentar doang.
Aduh, kayak mbak ya, bentar mbak ya. Sorry, sorry. Sorry ya. Seriusan nih. Iya, serius. Jangan lupa bintang 5 mbak ya. Saya tanya yang terakhir. Apa? Mas, lihat sini dong. Enggak mau sih mbak. Lihat sini sebentar aja. Ayo mbak, buruan. Ya saya cuma minta lihat sini dong. Kagak, enggak bisa mbak. Mas. Aduh mbak, jangan pegang saya mbak, please. Ya el, cuma megang ini doang. Jangan mbak. Mas. Buruan. Bentar dulu. Udah mbak, sana cepetan, turun. Mas. Wah, saya keluar nih kalau enggak. Ya, kasih ya mas. Ya, hati-hati mbak.